하겠다. 그냥 알아서 엄마 이거 보내. Berdasarkan visum memang lukanya satu pukulan. Nah, sekarang di pukulan korban si Ipan hanya menggunakan botol itu. Botol bir ini. Di rumahnya di mana, Bang? Hah? Di Wonorejo. Trimorejo. Morejo RT 1 RW 3 dengan korban ini sudah kenal semua kan. Pelaku semua ini hanya sempat ada yang salah satu yang datang itu, Mas. Si Samuel. Samuel. Nah, yang Samuel itu pada saat mampu yang berada salah satu. Ya sini itu aja. Ceritakan. Kamu setelah meninggal itu, kamu kan katanya laporan ke polisi. Korban sini kalap itu. Bukan kecelakaan, kecelakaan jatuh di kali. Tapi kan polisi tidak langsung terima. Wong itu ternyata jalan sama kalian jauh. Celakanya gimana di kali itu kecelakaannya? Yang nabrak apa? Lah ya, apa dengan apa? Gunung Rumpus melihat orang kecelakaan di kali. Itu dah. Anu ya. Yang 5 orang. Selain itu. Ya gitu ya. Ya, ya. Makasih. Ayo. Sudah mukul. Si Samuel sama si Lovega ini pulang ke kos-kosan. Sudah pulang ke kos-kosan. Nah, ini kelompoknya si Ivan ini. Kemudian ada yang ngomong si namanya si Hendrik itu ngomong ayo kita parani baik. Nah gitu loh. Setelah di parani Hendrik ini jemput ke kos-kosannya namanya si Lovega tadi. Hendrik sama si Ferry ya. Nah kemudian si Lovega ini dijemput kemudian dinaikkan sepeda motor. Posisi duduknya si Lovega duduk di tengah, si siapa? Hendrik ini di depan, Ferry di belakang. Kemudian dibawalah ke pertama itu di lapangan Ngangro. Nah, kemudian lapangan Ngangro kelihatannya rame, situ tidak mau tempatnya kelihatannya tidak pas untuk melaksanakan aksinya itu, kemudian dibawa ke jembatan Supit. Nah, kemudian jembatan Supit di situ di perjalanan sudah diikuti oleh si Ivan. Kemudian begitu si Lobega turun, si Ivan dari belakang langsung mukul pakai botol. Pada saat dipukul itu kemudian si Lobega ini lari. Nah, si yang 6 orang tadi itu nyebar mencari. Nah, itu nyebar mencari, setelah mencari diketemukan si Lovega ini di sungai. Kondisi terlentang, tangannya sudah kayak sulap. Kemudian sama